perkenalkan, nama saya Awija Rizka Caniago. Saya batch 234 Bahasa Pemrograman .net. Saat ini saya sedang dalam masa pra-placement. Halo, perkenalkan, nama saya Iksan Pribadi. Saya dari batch 231 Bahasa Pemrograman Java. Saat ini saya sedang masa pra-placement. Yang saya ketahui tentang new normal yaitu kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang baru, seperti yang saat ini kita rasakan, kayak beberapa halnya serba dibatasi kan. Menurut saya new normal ini kebiasaan yang nggak biasa dinormalkan. Jadi kita biasanya nggak pakai masker, biasanya nggak cuci tangan, sekarang kita pakai masker, cuci tangan, social distancing dan sebagainya kayak gitu. Panik. Takutnya itu ke menyebar lagi, kena kita, kena keluarga, jadi saya takut juga sih. Nah, sebenarnya saya lebih suka beraktivitas di luar sih daripada di rumah. Karena kalau di rumah kita kayak abis ngapain gitu kan, lebih banyak uring-uringannya. Kalau sedangkan new normal ini kan kita udah mulai beraktivitas ke kantor, udah mulai beraktivitas seperti biasanya walaupun masih ada rasa panik. Tapi kalau sesekali kita ke kantor itu lebih kerja kita lebih bagus aja gitu dibanding di rumah aja gitu. Waktu new normal itu kan serba online, interview online, kerja online. Jadi agak canggung juga sih waktu WFA. Masker sih, selain itu juga hand sanitizer, helm tangan, kaos kaki, kalau kita bepergian jauh kayak gitu kan. Persiapan ke kantor itu yang pastinya masker, makan mah bawa sendiri dari rumah, sendok bawa sendiri. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Vaksinnya segera ditemukan supaya kita normal kembali, sehat kembali, gak merasa takut lagi, jadi kita senang biasa ke kantor, bahagia lah gitu.